Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Ari Wicaksono Channel ya. Oke, kita akan kupas untuk knalpot. Nah, pada kupasan yang lalu saya sudah menggunakan pir kamprat. Sekarang saya akan coba menggunakan yang namanya pir strandad ya. Nah, pir strandad seperti ini. Bagaimana untuk cara pasang dan pemakaiannya? Sangat gampang. Nanti membutuhkan yang namanya klem. Klem seperti ini. Lalu untuk pir strandad itu bisa kita bentuk seperti ini. Nah, jadi kita bentuk letter U ya. Fungsinya apa? Kita memasukkan lalu kita jepit dengan klem. Seperti ini ya. Sekarang kita tes dulu untuk suara standar. Nah, ini untuk suara standar ya, standar dari motor Matic. Sekarang kita coba ubah tanpa membobok ya. Tanpa membobok, tinggal kita masukkan seperti ini, lalu tinggal kita jepit. Kita jepit seperti ini. Sampai kenceng ya. Nah, ini udah tidak akan mungkin lepas ya. Nah, kuat nih. Sekarang kita cek untuk suaranya. Nah, suaranya lebih treble ya. Di samping itu suara knalpot sudah berubah. Jangan khawatir kalau takut merusak mesin, karena apa? Karena lubang udara tidak kita hambat, hanya kita perkecil ya, hanya kita perkecil. Nah, ini untuk suara stasionernya ya. Oke, demikian ya kupasan saya merubah knalpot tanpa bobok, hasilnya 2 jempol. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, salam rambut cekrek.